Oke, assalamualaikum sobat JBKWR. Kali ini gue dapet servisan iPhone 8. Kronologinya habis di reset, terus dia stuck logo seperti ini ya, nggak mau berhenti. Nah, di sini saya mau melakukan software caranya ya untuk masuk ke recovery. Kalian pencet tombol power sama volume bawah, kemudian masukin USB. Nah, dia akan ada logo seperti ini ya, dan kemudian di Triutul, jadi kalian harus sudah download Triutul dan sudah install ya. Kemudian bisa menggunakan retain user data atau quick flash mode. Nah, kemudian untuk yang versi iOS-nya itu nanti akan menyesuaikan ya. Nanti akan menyesuaikan dan kalian tinggal download biar nggak lama. Saya sudah download dan kita tinggal flash saja. Flash ini membutuhkan waktu kisaran ya 10 menit lah ya, 10 menit 15 menit. Dan nanti di proses 50% akan merestar HP-nya. Jadi jangan dicabut ya, sampai benar-benar hidup HP-nya jangan dicabut. Nah, ini 56% dia HP-nya merestar. Nah, congratulations, clean flash complete. Oke. Cepat sekali ya, cepat, karena yang nggak penting-penting saya skip. Intinya kalau sudah bisa, nah HP-nya sudah nyala ya, sudah normal. Intinya kalau sudah bisa masuk ke recovery, nanti di Triutul akan teridentifikasi, terdeteksi device-nya apa, serinya apa ya. Kemudian masuk ke Smart Flash, nanti akan direkomendasikan suruh download iOS apa gitu ya. Kebetulan karena ini habis di reset ya, jadi saya melakukan flashing aja. Sebetulnya kalau nggak di reset itu menggunakan software yang lain pun bisa. Oke, semoga bermanfaat.